Lun lumpurno jamaah haji di kampung wate manasik guna program pu program drone dija ku peluhuro ning ba kampung pu na khatam Quran pu na sama dia nyuhana tarikat ja cok tarikat sama dia ku 10.000 ke dro 10.000 gure 10.000 kurinsi agam kurinsi inam 10.000 sama dia cok tarikat ileh rencana khatam Quran menyo khatam Quran yang di Mekah di Madinah Muslawud yang jid mudalai nume dalai tapi nusom i pemerintah Arab hanti ikalat buku dalai ledat model Muslawud ke Nabi yang agalah itu itanyo Alhamdulillah karena so pendapat macam model Muslawud kagak pendapat li ulama dalam kitab dalai tinggal tak baca mentang menyentumung damang lam rawdah nemita bintih kubu belah kutimu nyahina nama menyoba tengah-tengah yang rei damang urung semayang itu bintnya ilik itu han tatumi semayang dua rakaat itu semayang pantang kasalim kai cungki buat punggung di cungki di urung lain di YouTube di semayang ini hadakalah polisi nemita bintih kubu le hijau warna paling utimu budi nya hina nyu tu medu aman nyan dala e ne pedang tu oh kata ni lau be u le polisi nya u ico harum nya jet na fa ya ka mangata ka hamdan wa syukran lillah shalatan wa salamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah amma ba'du puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan izin Allah malamnya dan yang dapat bertemu kembali setelah libur puasa dan hari raya. Terima kasih kepada pengurus Kasafi yang masih mempercayakan kami untuk menyampaikan beberapa materi dan insya Allah akan kita lanjuti dengan diskusi ataupun tanya jawab oleh panitia lelaki Pak Malamnya kita baca kitab yang berkenaan dengan ibadah haji karena mungkin lu diantara yang hadir dan yang dengar di rumah dunia mendapat kesempatan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji ke tanah suci Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Sebenarnya Lumtuan ingin menyampaikan masalah kerubunan. Buka nak bete mentah. Pedung gatu. Tiga. Nah, berarti buka ke kerubunan. Malamnya Asraril Haji. Karena kita yang tanya obatnya di balik fikih dan tauhid ada tasawufnya, maka berbeda dengan kitab fikih Kitabul Haji langsung mengenai haji syarat rukun sah batil dan fasih. Tetapi dengan tasawuf
Nah, rahasia di balik perintah melaksanakan ibadat haji. Lagi koronyan kita bu asrari taharah. Lagi bahas kan hanya tata cara bersuci mandang na segi tasawufnya, yaitu selain mensucikan anggota zahir, mensucikan hati, dan yang terakhir hati harus selalu ingat kepada Allah. Yang malamnya 60 menyedapati kita panjang tadabi nazaboh metode di lun bercerita tentang rute rute krok perjalanan haji dengan gelombang keduanya togat. Belum baca kita, belum pegah atau laulelun. Laulelunnya berkenaan dengan rute perjalanan haji kalinya yang kebetulan jamaah Aceh kena gelombang yang kedua, yaitu berangkatnya dari Bandar Aceh, Jeddah, Mekah. Gelombang pertama Bandar Aceh, Jeddah, Madinah, baru Mekah. Nyopihana gompong, rumpong, natren di Madinah ke pesawat kita yang tabang itu tangan gompong ken man penan ken bidang haji dan bidang haji bah kementerian agama karena punya umrah na travel yang ke Madinah langsung itu dengan moto Mekah. Nah, yang Jeddah Madinah baru Mekah. Tau kan lama jadi tak belum pegah ada yang kejadian itu rute untuk karena wadepi mana nyokai pajuh 15 minit macet pada jalan rute perjalanan haji kalinya dengan gelombang kedua berangkat dari kampung masing-masing mungkin perlepasan di setiap kecamatan. Meyokamo di Samalanga lun kedua ikatan persaudaraan haji kecamatan Samalanga seumur hidup golomna di hati rumdunya pemimpin seumur hidup tapi ubi mendal ikatan persaudaraan haji kecamatan Mamalanga golong kabupaten golong provinsi mungkin namu mendal udah belum ke kadang ke kabupaten ke provinsi pekan di Mamalanga lebih-lebih ada oleh memang tu ana tingat-tingat urunyo untuk pilih lain karena merasa tak ngelung mungkin karena sistem kepemimpinan lun boh di daerah boh dalam organisasi organisasi yang rayakan Huda himpunan ulama daerah Aceh. Kemudian karena lum bentuk lum
tastafi leung percaya ke urang lain hina mangga gereja urangnya urang di bawah leung mangga ke gereja hana leung atuli leung pilih hak masing-masing mungkin karenanya hana pikir-pikir untuk pilih gelanto kake dirinya umum pikan 60 tukurung kan 26 6 tukurung tak balik je 6 tukurung je lagi enak api 6 6 tukurung munio BL motor muka nang dah tapi 6 tukurung kan tapi ilum pun tukurung kerana tol lahir di kecamatan masing-masing malam nyan hana mendungung ihli jemaah karena saudara dekat ada adun kemun apa geja urung dan dia geja li rata-rata kena kuda kanduri wali matus safar lama karam kenduri kena jak merando tapi bahkan oh jak waji dan umrah menteng bisa geja omedan hana gauri padahal safar je hana raya kubu bengah padumro tapi kupi pajau buburi kan tapi hana rububu lah mucih jauh waji kede na kauri nyan lih kanduri kamu majaro musudekah muwawa lah kan tapi malam kena berangkat kat rogulau dan dia tanya jamaah kan tak ihbawa baju tengah kata berangkat kena pandai je nyadup ikatan persaudaraan getanyo dan saudara silaturahmi di raya dan urung pa rumah na gebi ia mentang karugo dalam tidakkah gejo malam kauri je kabeh kena lam pedabi ia akua mentang ia akua lah yang paling murah ilum ketagura dia menjabat kauri menyuruh ianya lepas li longje hai tindamong kan mo kalau karena kebiasa kleo le yang gegek ne muri gede urang kauri biku pu yang paling murah dua hontang mana je le urang ya je kepi uru de gede kesininga ngitanyo ka motornya truh lom atau buklam gua oleh hana dengung ke dengan kesedaran dengan jauh utara suci gejak lom je lom tanya motor anggap katihah pintu motor dan langkah di kana rumah jarak lom nyona kacamata gitu laju bak pupuk kan menghabis muka kacamata kerang-kering tu nak jalan ke sepul tu orang kajan tanya kuda kacamata tu motor pribadi yang dari rumah berangkat ke tempat pelepasan biasa kalau mau ide masjid kecamatan inan dipegang pelepasan karena panitia yang berikhtah jamaah tidur dalam masjid isah berinangan uragam biasana pegahaba becut haba pelepasan kemudian nya menyokamu itu malangnya kamu tarik dalam cedara hanjir likto alai nagatahu alai jarut juga ke jarut hantar tu mumpuk haba nya na urung tamang lom jauh umat jaro ya akan kelam buklam buno bak guna ik motor pribadi jauh masjid teruk lom dan masjid jauh perih lom jadi tantri itu di luar mendung kebetulan masjid kecamatan Samalanga tak pakai bintik kaca tak mudah di luar urung dengan jengen untung oh tupit tupegat pagar betis na urung muda-muda dan mumak-mak jaro urung tupitnya hang ketemu mumak jaro li tapi na yang bergit di kekong aju wohong kagpa aju mak jaro sendiri tu
galamodo iga mo menyo ahli sunnah wal jamaah nabang ibunya kita pegah lom kurung yang kibang le orang yang tak berton di asrama haji kahanali asrama haji pemberangkatan u bandara nak berton hanali agan lawinya hanan tu oleh ya kajarian kenan orang je kebetulan ngon tabuh kama wat daddy mudi dengku almarhum Al-Ghazali Muhammad Syam yang tabuh kama di mudi enggak nyan geplung gedak tekula ilun tinggal di dayah udit habal kalen enggak nyan pegawai negeri Kakan Wil ketua NPU ilun ketua huda kata buah Aceh si berarti Tastafi kata buah Aceh Tastafi kan Aceh le kago internasional puah hum kago iko boleh yang kenal bahasa Aceh good bergood good bergen good pengurumo good pengurumo kita nyogoji jadi na adhan karena adhan kan hanya untuk memberitahu masuk waktu salat yang utama lahirnya urun nasihat bang jadi punya urun yang berpegang azan untuk memberitahu masuk waktu salat baik juga mati lahirnya pegang musik pegang karaoke entah nyan bang nyan berangkat sawajir dan hana payah pakai adanya bebabu dekan kena melahirkan urinan ke ajak tiwa son orang tanya kepu aku nak bang tiga anak tarak lahir hana ada urinan je nyan natom nedek hai menyopang untuk anak banyak ban lahir urinan je dengar pegawai mentik nak pegawai kampung dia bang rinang titik buat api-api lagi yang kalah kan? Lagi yang kalah hanya itu orang dengar apa lun dia dengar tinggal kan no, lo ulang lo untuk bang bak punyong anak yang ban lahir jid urung inang karena tidak rafak namun rafak tidak rafak suara bukan suara yang tinggi hanya jihar yang geken jihar di dua ledro di geniring babah bak punyong anak min araunan kah anak raya tu ya. Allahu Akbar Allahu Akbar saja ya. Nadek anak kan dek dek dia olam oh nanya naya palo puan dira jadi dikurinang karena hana rayu subuh yang urinang tinggal menyohana mohoyah ibatai lahir ini baik ni pray takui dengar pulain karena dibuka pendengaran anak miat dengan suara asan ngebang itu oh menyenagu muka oh itu ada gua gebang lah nama salah yang baik ni putri jid bang urinang bak punyong reunun ane manya ban lahir bohinang bohagam lih bang kaman nyobih barokan thalah du ane ingat ina ane agam ke bang ane inang ke kaman lang kitab kan menan ke pegah bohinang bohagam ane yang ban lahir tabang red punyong unun takamat red punyong wiyah yang gak putuh kan putuh-putuh sahabat Allah Ta'ala nyo bang di belakang musafir ada hanami di sini menyenupu demik karu urin yang pendapat hanjit bang bilikut urin musafir baik nyenupu demik kepumik teman kan bang memberitahu masuknya waktu salat menyobang untuk berita kaitan mengwadai semayang yang tak pakai mik loudspeaker yang paling banyak
nyo ada hanami pijuk cit na uju tidak orang bagule bahan moto azad selesai masalah ikamho jaya tu bak putren manyen langkuku nabang rupanya TV saban ngaurung daya nan perhatikan lang TV oh jino danau murung na bang na umpadunggal longgal lang TV berarti ana tala buah kamu urung daya bang wate putren mayat lang kubu dali ji na lang TV menyo nu mita dalil yang lain naji yang pertama gekias kepada lahir yu lahir tabang oh mati tabang tabuh tu gekias kepada azan di belakang musafir urang mati wate tatanong tatanong nyan permulaan safar gak nyan menuju akhirat leboh kata lina TV leboh kias kepada orang ban lahir dan kias kepada azan di belakang musafir orang yang tempubut kehana yang baik karu kamu yang pubut yang orang bangnya natrikah lah aku takut mah kena orang mepeng matik jak bak orang mati buh lang lang berah gecok dia jengku yang meminan becut gecok kurung bangun kurung kuru kurung talqin kurung yang hanamai kurung talqin guru bangkai guru bangkai manyan kemati kan bangkai kira manyan kurung talqin guru yang perlu bangkai membangai itu Nabi Yubi Salim ke kurung langkubu kan so yang Yubi Salim Nabi draw ke kan gebi salih mandal pura peperangan badar kan letak kapeh yang mati gejak Nabi ba kubu kapeh leh peperangan badar gejak kun inna wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa kamu ke Nabi bak bangkai kafe ilang kubu kak kamu berdapat apa saja yang dijanjikan oleh poh kamu pasti yang sebenarnya adakah kamu memperdapatkan apa saja yang dijanjikan oleh Tuhan kamu sebenarnya yang ketimplak bahasa Aceh ketimplak orang Islam apa yang dijanji Allah katruk iaitu kemenangan di peperangan Badar. Getimplak bak kafe ikah pu yang dijanji oleh Tuhan kah iaitu patung nak keperdapatkan ngentho gumarin nabinya ngaur mati. Jadi dia bisa lim ngaur mati, nabi ke jamari ngaur mati menyohan de hidengar. Nabi kurung waras. Ejet tu. Anjir. Ditanya oje kurung waras nabi pene pane ejet. Lam Al-Quran innaka la tusmi'ul mauta gata Muhammad tidak sanggup memperdengarkan kepada orang yang telah meninggal hana siapakah Nabi yang berdengar yang berdengar Allah jina gebi kekuatan mendengar bapunyum sehingga hana lehino gebinah li Allah yang kekuasaan Allah tabo ayat wa ma anta bimusmi'im man fil kubur Bandung kitab ke Nabi wajar Nabi tidak sanggup yang memberi pendengaran perasaan dan sebagainya kepada hormati adalah Allah kabih bang kamu boleh bang itu ruh laju kena asrama haji mungkin nak singgah nasi raya salat dandang debit-debit orang di asrama haji tamam asrama haji biasa si malam terus support yang malamnya na pemantapan ni kan na pidato-pidato dan kepegah hal-hal yang akan tak kerjakan tinggal pepedu berangkat ke bandara dan sebagainya yang getanya mulai berangkat di kampung kena ke bandar Aceh
menyoyontro teretuk puluh puluh atau paling kurang 80 kilometer dia jamak kasar temayang karena merantau hana maksiat, merantau untuk mengerjakan ibadat. Nyo karena gelombang kedua tentang miqat na berbeda pendapat para ulama. Kabar pendapat saat melintasi jalan lam. Sabah pendapat di Bandara King Abdul Aziz. Untuk berkhilaf ulama tentang ibadat getanyo dalam bahasa kita bukan ikhtiar mengerjakan sesuatu yang agak berat, tetapi tidak ada ulama yang berpendapat tidak sah. Takut menyata cok ke dia burung pegah mesti dia lam-lam kahana sah nanti menyekata cok ya lam-lam ada urung pegah kedih miqat ditanya tetap sah, berarti harus memakai pakaian ihram di asrama haji. Cuma ditanya na pemimpin dalam pesawatnya diken TPHI dan tu TPHI na TPIHI na doktor na medis na TPHD yang pimpinan tanya dalam kloter menyodanya berencana pakai pakaian ihram di asrama haji nelakaidin bahawa orangnya baik ditegur lu tak pakai nyo adab betul adab dengan pemimpin yang limang dro ya pemimpin kita nyo yang raya TPHI ketua kloter itu akaidin bagaimana ni kamu kalau mau buat di kampung kepegah di gurai kamu untuk meyakinkan sah ibadat kita nyo gelombang kedua tak ihram di saat melintasi ya lam-lam. Berarti dalam pesawat kah nah mungkin tak buka pakaian dek. Kamar kecil pun betul-betul kecil. Kamar kecil dalam pesawat betul-betul kecil. Mubadan tak ada payah menggeniring tak ada mang. Tak buka pakaian ini nah. Alih tak buka kenapa tak kedua payah tak seun. Ija ihram tak pernah mengkenan tak kekenang iya. Masyakah. Jadi hinon pakai aju kain ihram yang ke ija kerong tersiluan itu aju bebatat kena yang bat na yang batat kepikir gede tersebut lampu sawah ke uya ke unung urundung tahan deka sua gele tinggai siluan dalam hana gesut sedangkan gaknyan kadini ihram bermasalah pakai pakaian menicau kenang dam. Untuk bajetnya mudah kasut kena baju seragam dalam pesawat nyanjin itu tapi baik nak baju dalam tu sah tak bansun tu baju luar minta kepiah hawa ni nak seun anak dong biasa tu hauleh broken jirut karenanya mudah bak tak buka. Oh saat DB pengumuman le pilot atau co-pilot co-pukur co kuarih le co-pilot bahawa getanya akan melintasi ya lam-lam nyan menyenang nesuk baje buka nan nesuk piah suut pakai ija rida ija ihram yang dikirek tu ija ihram yang dikirek tu pakai hanatihah bahu kampung hana buka bahu reunen yang kuyu buka bahu reunen di saat tawaf lih tawaf 7 ke keliling kena semayang sunat tawaf tuk lom bahu jadi yang nak buka wate tawaf
nyulain hana dipakai ijah ihram tutup bahu ban 12 tino di asrama haji katro uya lam-lam kadi pegai pengumuman untuk ihram nyampe dua buku punan panduan manasik benar lantas tenteng su mungkin menyena gepruno ni ka gepruno ni le ketua kloter TPIHI tim pembimbing ibadah haji nan jamun dino le menteng nanyan om ikut serta nawaitul nyo menyo gedanyo tamatu umrah nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala yang langsung baca talbiyah sekurung-kurung di lega tru menyona so pimpin ni ikut miyana dibaca gero karena kadang-kadang gedanyo ontu na tak ikut mazhab Hanafi begadah gitu mayam jepeh ngawurung inang mazhab Hanafi baca talbiyah wajib kan sunat menyo gedanyo sunat baik nak khilaf ibadah gedanyo maka baik dua baca sekurung-kurung lega tru luh niat ihram semayang sunnah ihram gagahana nyarenan karena luh ihram na sunat semayang dua rakaan mano jihino di asrama haji mano sunat ihram gir di asrama haji nyampe dua bek oh mano niat ihram hai karena nanawaitu banduai ni mano kanawaitu umrata wa ahramtu biha ka kemah de nyendron ka ihram hinokon wate mano nawaitu punawaitu rusla lil ihrami ulun niat mano untuk ihram be nawaitu umrata ka kemah de mana wajib di asrama haji pakai pakaian ihram tapi niat ihram dalam pesawat di saat melintasi ya lam-lam dan langsung baca talbiyah yang sunat talbiyah menyogetanya haji tamatu nampung dan tamatu awai umrah dengan haji lih dan niat ihram yang hanapri sebenarnya terus menerus hingga kita mulai tawaf berarti dalam pesawat tru jeddah ibi moto babah tu tetap labbaik Allahumma labbaik terus menerus ka tru pak tempat tawaf kata mulai tabayur baru piuk talbiyah nyo na penyakit itanyo wajun ka terbiasa dipimpin saya hana urung pimpin kita nyopi hana nyobe tapu blo tanah tapu blo kupana tapu apa peng tajak ibadat tu gede bagi pimpin tapi dego sang munyo urung Aceh hana munyo na leh gedro pimpin nelian dia nya bika betu en peng ibi tim pembimbing ibadah haji yang tro 20 rial katua itu kalau ya kalau lah ikut kan tu orang tu ibi peng ini jawab dia nak bayu peng ibi ni lah gupimpin talbiyah lega korupsi hai korupsi di draw pun salah ya ibi peng di gupimpin jamaah haji draw buat talbiyah lega yang seharusnya mulai tawaf habis yang lega yang korupsi mendung hai baik pegah ke go kita nyopu telaganya korupsi hana kerja satu ji kerja yang labbaik Allahumma labbaik tu boleh urung li hana piu-piu menyo hai baik kerja baik jak go nyokot buruh go nyok menyahan aruh bungeh lo tu kerja kerja bu bu oh oh katu lah pesawat oh katu ya lam lam lih ya lam lam
hana trip mendarat di Jeddah. Itunya kabare niat ihram kali tu kedi u Jeddah tingai tapre hidunya mato mato kai kubari hinan menyona piuh piuh fiat kubari i mato berangkat menuju Mekah. Karena gelombang pertama Madinah, gelombang kedua langsung Mekah. Yang babah-babah talbiyah. Ruh umaka menyeurang cok haji tamat tungo awai umrah dengan haji nyan tugas gaknya tawaf rukun umrah, sa'i rukun umrah, cukuo atau gunting tahallul daripada umrah selesai. Kaji pakai pakaian bebas lah menunggu ihram untuk haji dan berangkat ke Arafah. Tetapi kalinya falillahil ham rezeki dah urang yang lepas u haji kalinya memungkinkan untuk gejok haji ifrad karena kado dengan ukuf. Kloter terakhir namuro ruk umakah kauko kupu tercok haji tamat nok teman namuro anak rasuk silwa kan juga ni ngeja ihram alian kata jauh Arafah ruk Arafah liukuf Muzdalifah Mina rom jamarah Akabah kajib pula menguntungkan. Cuma kloter yang awailam trik bercuti kloter likutnya berarti 7 huru, likutnya 8 huru, padung belah, padung buah. Wablah boh, kloter kalinya. Berarti kloter 12, 6 huru itu. Yang likutnya sekitar yang pun 18 huru. Yang trik becu, eh? Trik becu itu yang dalam ihram. Trik lefalah, kurman. Kerana lima kameng ini, mengana tabah urinang siro belah tak mengana urinang mencun-cun dan mencun tidak tajak tidak tahu kadih hijab aja Mekai ka geman baca tu kita nya takaran kita tajak hai peng tu biar kan ka mencaru kalian kai pakat jak puronan yang depan mekam-kam bin Daud bin Daud ilmu kedai yang lupa lun dengar benda Mbak bin Daud lumpur nak fikir lun bin Daud kan lagi abu ah dari kampung pada hai nan mall nan gede. Jadi munyo urang tamat no ro Mekah tawaf sa'i gunting ut selesai nyo hino na lun tamah becu tapi hang lagu ada lun ngetatri kalmukat hang lagu roh umaka drone malam berangkat ke kalung pegah pun thotru miwa abua apa cedara tru nan dung ihlam hana perua gua urunya tinga bunga katro gelau mungkin gelau nunggu dah ron katro gelau geja inta bak moto linai moto neja u masjid na gelau gayan ngaitangin ja na jangan tepak. Hana tengok doa asrama haji na acara HBA kampung Wan aju tamam ba gedung puan terbangunan ka kenal lo na acara lo na menyogolong menjanto kasu asrama haji hana pun na bangan duduk dua bentar buso lam kasunya karak timbul lulua busa di hana le nyoh nak hana tolong dia punya salah lah ke mah kementerian agama lelah ke ini lun ceritanya yang kau pengalaman nak lu jai kena padumpo sagai untuk awak raya-raya dari Jakarta yang naga lain yang kemudiannya lam pesawat hana tengok tro umakah kana urung nyoh tanya na begitu tro asrama mana-mana kubah tah taja aju musjid dia tawak nak lua-lua tu gede nyan kalimat neja himo neja ibadat kepulih bah mencaru gede kondisi kita nyo dalam ihram mentang dalam ibadat
Tok gede berangkat putoh truk umakah istirahat ile nyo he kalung pegah ana lung kira tolli basi mandu matalon tok gede han lagut nyang lagut toto yang kun nyo danyo truk umakah kebah dat tajau semati tu tak tawa cai munting o nak leh-leh de gede nyang lagut lung yu istirahat musabuh hai dengar bahkan waktu nalung lo nalung lo lah kawannya lung saran bah jamaah nyo tu kudi na yang po le malam po tiblah malam tu kan tae mangat senang sing bunga lu hempun-hempun bah tae yang kenampun lah daja tu tawa sai halago ilopi menyohan alam sebab jamaah alam tu ho sing kan kampung ni kan ha tu haja tak sedar dia juga padu pohon tekongan jiwa mengampur tatana hotel bak kita nyoi minyak kebetulan tu kamangan minyak jiwa padu muka wik nyan han toho dia tengok ni nanti menara masjid mesti yang nampak menara dia buat tempat tinggal tengok dia tu padahal posib lah malam dia tawa sa'i poh leh malam minyak tak ih kan kaca berhidung tengok nyo nu pegah ti walau orang lagu ni serahai le urang ditanyo karena kana tho pakak geja ge pikir la geja o masjid di kampung tak tu holo ah tuh kudi mo masalah hilok pu ni le hilok punyo tabe untuk tatawaf di lingkar masjid nyan merapati hidung ana sah tawaf membawa najis tak kebah menyotak kumpulkan tak kebah buat habuh tempat di Masjidil Haram 15 minit sehingga dipegih dipegih kan li awak dalah lainan ni bakrum ni boleh lain si dolah nan mandu mahu dupu welong untuk bakrum ni dalah menyotak perleh tak hei dolah tak hei nak ijak tu jibah yang dia di luar mio tak bersabat nalai peluh di masjid tak bersabat tak perlu buat tempat tempat ibu ibu yang katanya gak setak hana pun setak leh kai di luar tadi mio nak tak jatuh pilih di luar je nyampi dandang truk motor ikut memasalah silap tak kebah gada dami hansah tawaf mio hana darah gak tawaf napa yang tak pegah apa tawahnya lo munyo nutung ismayang lagi biasa hino mazhab Syafi'i tepeh ngaurina gada cuma na urung puruno dadang bak pendapat lae munyo gopeh na pupu kanyo na pendapat ipeh lego katanya itukeh lego katanya hang gada urung tukeh menteng gada tekedi mupo mupok kan peh nan tuah mupok gaki kan badan nya badan nah nak buku mangan nyo gaki mupok urung dari sidih hijak kena urinang itanyo tajak kedi awaknya biasa awak India hana kau gaki hana stoken mupok gaki itanyo gaki urunnya gada itu mayang nyo dia itu mayang mazhab Syafi'i bayar netung itu mayang mazhab Hanafi atau Malik hanale beda ule dengan benar seperpun sabah palit punya mazhab tanya bacut tertilai ini kajik kan nyo sabah palitnya kedua ju kaglah sunat muakkad le musugo bismillah na secara khusus sinan kan bismillah tanya na mudah la ilah gosok-gosok jilat nyo jarau nyan menyahana tabubur yang sunnah muakkad ha merupak syafaat Nabi ke mazhab Hanafi atau Malik yang hanjihan boleh seperput lain saban ni ada tupeh ngaurinang hana masalah tupeh ngaurinang ke bakawah mendem masjid Madinah tempat urinang ke tertentu kadang-kadang tempat kita nyoh hidih pintu rata mau ragam kenan
urinang dan gede hotel tempat dan urinang gede bak jalannya mekrui nak bahasa Aceh mekrui itapui je muna itapui bandar Aceh itapui digli di mesti ye nan di Telawa Selimung krui mungkin tu peh haki cik ada kala tu peh sapai urin India baje etno saya nyo tu ha urinang tidak jatuh oleh kan jilbab getik menang tu ija lipih getik menang yang semayang pilih lagi yang urinnya sukar untuk terjaga berarti untuk menghindari be sukar terjaga ismayang pakai ismayang mazhab Hanafi selesai tawaf semayang sunat tawaf nyen menyauri neng bena program jak ba hijir Ismail bena program jak ba hijir Aswad bena program jak ba Multazam bena program jak ba pintu Ka'bah paken bagi urinang baru sunat nyan adrasanya mandum di kala hana urung agam ba tempatnya berarti hana wate kan hana uragam hidro ba tempat hanyo nya baru sunat ja urinang ginosian dan uku-uku dalam sang hana tempatnya yang sunyi daripada uragam berarti padu perkara hanyo ilu ulangi menyopi katrita harim bagi urinang termasuk tawaf sunat natong ne dengar hai natong ne dengar tawaf sunat harim bagi urinang hana kan angke je payah nak buat balo barang luar negeri yang kita meng kenang biaya cukai kemudahan mandung orang tubuh urinang bulele tawaf katanya di tawaf sunat lagi urang raya bulele umat jaro ngengeng uragam itu ngengeng guraya daju padahal hari umat tak kalah lah kita geyu umat jaro urang raya tapi jenis laki-laki perempuan-perempuan ada ngengeng guraya tak anak-anak bayar sih keputat minta dosa walau melapik Nabi hana tersentuh jaro ngorina walau melapik itanyo he baju bak da pegah karena na abu yang geteng abu geteng majara ngorina ilong kan abu abu muti abu cilaga yang pikir kalau dia ke abu lho nyan harim majara uragam ngorina harim cum hijir itu cum bro cum hajarul aswad jak bak hijir Ismail jak ba Multazam jak ba pintu Ka'bah pulau tawaf sunat nyan mandum harim gurina kam lain ga kum lain menya na urung bengeh ga ke bengeh ilun pegah lagi lun tumung lang kita hana sunat baru sunat nyan gurina busunyi tempatnya daripada urung agam mudah-mudahan hana wate yang na uragam. Kemudian tawaf wajib, tawaf umrah, tawaf haji, kan kawajib. Seharusnya tempat urang inang berjio dengan Ka'bah. Di sini nasi puluh boh saf wate semayang. Yang tujuh kuraga leh kurinang. Berarti tempat tawaf urinang yang paling jio dengan Ka'bah atau Baitullah. Salah nanan tempat salah. Gara-gara ada mi perungo masing-masing padu persen urang jamaah haji nak keluarga saja gepulih gada tapi li urina ija geroi gada hai tu oi cok erak tu kita yo tu kono peng kabeh saja haji dan yang kawin lain han apa dak melupe oh kai cok-cok ke dia menggemeh itu saja pada tawaf tawafnya na magnet nampung magnet
dah tawaf je, oh how trip how to kita yo ngam Kaabah inang tu saja mu mu metu tete kale boh su tu ngam Kaabah ura agama inbi lagenya ura agama inbi lagenya mu mulawo tu urina ngam urang ni utanyo saleh betul dah naga yakin dili badan hai hinon dong lawo ngai nong go nah nai nang road gede kadang-kadang inang road kali batal baraba jaro muraba jaro inang go belum karu yang paling susah nya kaporno betul tapi lebegah karena kejadian uri nang go ciri ih raya isa dia baru ngadanya ini pihanai teh kahe ya munyo dikeu danyo nyan uyuk ke kita uti raya kita nyopik ka kalumah pada ja aku plu-plu rina cukup susah ba tap timah taja uto tha gede berat tha musa taco ba tengah melawa ba bineh belum nyan suasana dalam keadaan tawaf kemudian dia tawaf orang baik fikir kepada puno yang dia fikir minta ia menzam-zam dia minta tempat untuk kemayang sunat tawaf kemudian dilanjutkan sa'i iba bukit Safa minta tempat yang berada Kaabah nak doa iluhan hana jilung afai doa nak doa ba buku manasik kan dibaca kemudian mulai sa'i juga selesai sa'i gunting oh ka selesai umrah nya bicara ke urang puput haji tamatno kemudian menya urang puput haji ifrad kalau ti peluh terus ke di hanabut yang sangkut dengan haji yang na tawaf kudung tawaf kudungnya sunat cuma gebi kelonggaran bacu menyenuk sa'i sa'i rukun haji kaji berarti watewo di mina tinggal hanali sa'i tinggal tawaf untuk uro ke 8 bulan Zulhijjah getanya di me'u Arafah yang biasa dua ronde naik meawai naik me duduk nyohana timoto untuk gede malam tegurung karena ibadat khusus karena wukuf singa lih-lihu baru urok kutikurung Zulhijjah rukun yang paling utama dalam ibadat haji yaitu wukuf di Arafah oleh TPHI gepega pengumuman itu yang tugas itu katanya nyontu bertanya wate tamang wate leho kaitamang wate wukuf cuman di kolomnya bertanya semayang leho jama kasar dengan asar tiga itu nyan ilmu orang nyan ilmu lun di lombi geron han bengih kau untuk dalam kitab yang kamu pelajari di dayah hana jamak kasar di Arafah dan di Mina karena perjalanan dari Mekah U Arafah 27 km di urungnya nah hadih di kamu pina hadih yang kurang di urungnya gepegah Rasulullah wate gejak u haji gejamak kasar di Arafah dan Mina di kamu nah hadih di Rasulullah gedang imum gesemayang luhu dua rakaat alih salim gegisau dikot gekun baurung bilikot atimu ikah tamah dua rakaat tu nyau bahasa kita nyau
nahnu qaumun safar. Kamu urung musafir kah kan urung mukim? Tamah dong. Pakan Nabi mantan musafir karena dalam perjalanan haji Nabi daripada Madinah ke Mekah, Arafah dan Mina, hana gepiu bahsaboh tempat yang terput uro. Karena ditanya menyokata piu put uro bahsaboh tempat keli musafir mukim nyan adram tulik lang kitab. Dan hana ditulis ulama lang kitab menyokan sumber ji daripada hadis. Nyan gironu menyona nija hana wajib nu percaya kedahun. Dah lebih kena drama kena raya punya adalah kitab ada egopis menanji cuma beda gure gure lang kitab lun ber truk bak kita pun Nabi nyo dua rakaat ke semayang tapi geken bak urung ilikut ikah tamah dua rakaat beka bersaban dro ke ngalun lun urung musafir dro ke urung kampung itanya di Madinah kasih kurang uro punya gelombang pertama di Mekah tu 25 uro lebih punya gelombang yang penanya kedua terakhir punya kloter terakhir 6 uro di Mekah kali lebih pun berarti di Mekah kan kita nyoka mungkin keli musafir tapi dah terjauh orang Rafah 27 kilometer anak tu sekurung-kurung puno 80 put kilometer mana 20 sekurung puluh enam atau 20 put ngelian oh ketua kau kok pengumuman puno tujuh semayang dua rakaat jamak kasar keliho menasar punya cara ilmu yang kamu put hana jamak hana kasar hinan kecuali jamak na pendapat lain lin nusuk nah pendapat karena sibuk dengan mengerjakan haji kita nyojit tak bersapat tapi hanjit pupanya bersapat leho ngasar nak pendapat tetapi put rakaan anak kasar tetapi lah eh kemudian jilut mandauro nyolong pengat lem dalam saat ukuf hanasau pimpin doa paling kepimpin ubena mudulih dalam buku manasik nyan hanadut hijim ke abis melihat urung pimpin pika mulai betul-betul getanya obat tapi yo karena wukuf abih masa jih jilum matauro baru abih masa wukuf pupu yang jit eh, yang ke lun lumpurno jamaah haji di kampung wate manasik buna program pu program drone sejak peluhuro ni buah kampung puna khatam Quran puna sama dia menyuhana tarikat jakcok tarikat sama dia put puluh ribe gedro ti puluh ribe gure ti puluh ribe urunsi agam urunsi inam put puluh ribe sama dia cok tarikat ilah rencana khatam Quran menyuh khatam Quran yang ada di Mekah di Madinah Musalawud yang jid mudalai nume dalai tapi nusam i pemerintah harap haji ikalan buku dalai ledat model muslawa ke Nabi yang agalai itanya alhamdulillah karena saya pendapat macam model selawa kan pendapat li ulama dalam kitab dalai tinggal tak baca mentang menyandu temung tamang lam raudah nemita bintih kubu belah kutimu nyahina nama menyebab tengah-tengah yang reidama murung semayang itu bit yang ilik itu han tak temui semayang dua rakaat tu semayang pantang tak salim kai cungkir buat punggung di cungkir dia orang lain di YouTube di semayang ni tak kelak polisi ni minta bintih kubu leh hijau warna paling utimu kudi yang hinan menyebabkan itu aman yang dalam ni pedang tu oh kata ni lah PU lai polisi punya itu ico harum punya dia tak apa ya tak mengatak kan nyan perjalanan dari punya gelombang kedua atali haji berangkat Madinah menuju Madinah ke lewengan Quran dengan selawat hanjit nyan dalai
selawat biasa sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi laju babak-babak menyona model lain, tukar-tukar model, upaduk bawah model selawat yang najis tu. Kedih di Madinah si kurung roh selain salat arba'in selawat ke Nabi. Hanabi ubiu. Di Mekah mengusahakan segalam tubit dari Mekah paling kurung bermudemu pedamat Quran tiga truk ni lebih lebih ke leh di Arafah Maghrib katanya gemeu Muzdalifah lewat tengah malam gebet-gebet berangkat ke Mina nyokang mulai ismengen di Muzdalifah baujung Muzdalifah menyona kemah nyan malam ke Siplo nyan Muzdalifah malam tengah kaget ke Mina impong Muzdalifah padang tandus hana bangunan yang na kamar kecil WC lain hana tanok dino le pemerintah Arab Saudi ba ujung Muzdalifah karak truk umina ka di pega kemah menyodron di kebahinan nyan beingan malam tipluh di kebah ba na kemah nyan beingan malamnya Muzdalifah malam tengah kaje ke Mina nyan nyan semua pun nyan semua pun pemerintah Arab Saudi wakilih DPI puno nampung kepala kloter tim pembimbing ibadah haji yang nang lang kloternya menyo doktor han urusannya ni di urusan urus sakit medis pimunan nyan ibadah haji nyo malamnyo itanyo sino mabit untuk Muzdalifah malam tengah han apa yang tu biat de hinolom ke Mina ikak ba oleh tu sabuh tempat malam pun malam tibluh nyan Muzdalifah malam tiblah dua belah lain belah dia ke Mina haikab lah nyan hino haikab menyona jamaah lah kanya terkedih oh ibadah doa wanyan kaikab tu bakna fikir hai karena jioh daripada kemah nyan ke jamarah si kurung kilometer menyebab tempat lain Mu'aisin Masjid Kuwait dan sebagainya tau lehi kilometer dia tau ada ke memandang memandang nanti kurung kan tau jan nyan fi Mu'aisin Jabal Kuwait Masjid Kuwait dan sebagainya di luar Mina ya. Yang Mina damang terongan nilai yang Mina asli yang ken asli Mina jadi nyan nan awak Arab pun nandro ji Mu'aisim nandro ji Masjid Kuwait tempat di luar Mina di luar terowongan jino ji ken Mina jadi urang getanyo Asia Tenggara hinan diyu mabit tetapi urang-urang yang nabut hang gede malam tetap gedamang dalam Mina yang asli ada ilik pi minta tempat yang aman baik tak duduk kalau jalan urung jak-jak wo ya kalau jalan urung jak-jak wo rom jumrah ilik tu minta tempat yang aman paling hana si malam benar dalam Mina yang asli yang kun Mina yang asli ma bainal jabalain tempat di antara dua buah bukit sedangkan yang Mu'aisim di luar bukit bukit senerun ulua mantan katan Mina yang nanya namanya bukit kalau ganyo na puncak senerun udalam nya Mina senerun ulua kan menya senerun bukit ulua kan Mina leh kilometer tu ke depu kilometer tu tempat kemah i pegang Mina edika baulet nyo ban kejadian di Sigli itantang long long kalau tiga itantang itantang long nah orang yang buat gaknya gemita peng bak baca maaf tip tun tip umrah lepas
gepegah nyong yang long pegah ube long tupu long puluh tahun kadi arah pegah gusareh kelelok menyawale hazanun yang kanur harap kanur jang harap tas tafi gaya berarti yang long pegah kan yang long pegah sumber kita kena drama kena raya iganya gejak gede geikut pemerintah haram yang kaya punggung ke dayang iganya gejak-gejak mencapai yang kaya buat gede gebar dan maaf teruk gede karena agaknya mata gebuk ketubah arafahnya juga pekli urim na nilai plus retnam tapi buat agaknya kadang-kadang kena betul termasuk yang kata manasik di higli gesareh itu yang long pegahnya bahkan ke long ke kel yang ke pegahnya kaput tonton ke udik Arab wali adhanun ke Arab ceh juga yang tas tapi berarti long termasuk hanam bom tak bubi hanam ceh orang Arab na tiga lul lah moto bak jaksia kami dam na urung gedanya yang jak moga kameng gede dia menanda ke nak pulih pengah lu macam nak orang tanya macam moga kameng gede gaknya gecok lurunya untuk pulih mahu kameng jak belok kameng untuk dam gecok tu mi gecok mi kuburnya geceramah lama tau antara lain gekun tempatnya nanggrogob yang tepat yang tupat tempat yang kata Haji Takun nanggronya nanggrogob yang tupat tempat urung po nanggro berarti urung po nanggro ini pupu yang jih pegah wajib taiko itanya kena nanggro jih kapan yang itu dong kisah ke gajuan lu laki ma'ah di drone tugas urungnya uwe kameng pat kameng padumium kamu bayar peng baik ni jat pengen urungnya 8 bulan ke pubur ini kampung ni adalah keron kena bengih tak ke bengih berarti Raja Fahnya pak-pak yang di tunyoh mina kabutoh mina ejik menan itanya di ulama kekarang kita berdasarkan hadis mam bainal jabalan puno kepu jat pengen dia pegat kemah Aisim di pegat kemah kedih bak masjid Kuwait di luar Mina Kagra habis tu sebenarnya si anjing tu tak isyarah tentang nampu mendung raya tak gelam hek tak timang gelam yang tempat pertama dipengut jamaah haji mabit di luar Mina di mabit di Mina lam Mina leh malam mabit di luar Mina malam tiplo leh mabit di Muzdalifah lewat tengah malam itamang wate rong jamarah akabah itamang wate gunting o itamang wate tawaf ifadah leh macam buat haji kaitan mawate lewat tengah malam malam uro raya ini yang nak tutup uro raya memegang hana timpan hana dikebi hana orang haji ifrat mulai ke ihram di hotel di Makkah uro ke-8 baca talbiyah habis wate gena rom jamarah akabah malam tipluk tengah malam malam tipluk kagemat batal kena rom jamarah akabah baru stop talbiyah dumna trip luhur rok 8 urus kurung malam tiplo nyan masa talbiyah rak je tak tak sumpah ana urung talbiyah ni lepo ni de nawaitu hajja wa ahram tu bi labbaik labbaik nyan tengah maju sedangkan abe Wadek kena rom jamarah Akabah malam ketipluh lewat tengah malam lepu puno rom jamarah Akabah gunting o dan tawaf ifadah
menyokat dah pubut 20 kajit leh pakaian ihram. Gunting o ngerom jamarah karena 20 tinggal tawaf ifadah nyan pakaian ihram kaji buka pakai pakaian menicom lihrom jamarah kabah nyona urang yang gua Mekah giat tawaf tapi ngentapa ada kelangan moto naci tapi moto yang macet dibehkan nipiuh mentenghinan betuk leh malam walaupun na urung pegang tercok na farawa na bagahlu nyopi saban dengan dipakat tawah poh leh malam na bagahlu puno kena na puno teruk Mekahnya tertawah di ujung poh leh malam kepe na bagahlu leh singa poh tujuh semayang tubuh menteng gelong habis sa'i tengok ni menansit nak lih-lih ke dia dawa waju Mekah tajak tawaf nak bebas tengok padahal dengan tahram jamarah tanggung tengok menteng kajit leh pakaian ihram pakai pakaian mucob tinggal ikut haji ron jamarah dua ma urotu leh urotu dan tawaf ifadah bunuh kai pengut perumbaukan jaga tak padumbo Mina Muzdalifah malam tiplu malam tindah 12 di ke Mina yang sabo itu nyai pengut sabo macam tu menyodro itu ime Umu Aisim kemah nyo Mina jadi di pegah berarti hana paya tamang dalam Mina olehan di pengut lom di yurhom jamarah bengoh hek long kalan kitab ilung ingin bujuti bek payah jamaah hana pendapat di rom jamarah bunga kecuali jamarah akabah jamarah akabah kita mengwati lewat tengah malam malam urur raya yang di dalam rom malamnya di tengah bunga sabo yang siblah dua belah leblah tetap bakbel sawal dulu yang kedua urung pupah urung pupah rom jamarah harus gede-gede drogatnya sampai urau kelihatlah han ik gejak roh baru di wakilah punya urau pun kan kata ingat dari perangkat u Arafah katanya han agak tengok le di Arafah han agak tengok satu tanah nyawa tanya ilung tipluh tun han naik uri ya han agak dogetau nyawa tanya ilung ada anak batai tanah han asari ik tengok tu cuman kasuh hana bantai hana menyetajak haji plus nak ke bantai yang ke tas tenteng yang nak dapat sewa baju dengan musalin waktu tasuh pakaian ihram nyan ke penanya ke bantai hana dengar di tengok roh mina ke deh kaya pekak wolong tepak ke ketak gerak lagi lupa ke haju roh mina itu tengok istirahat baik dia rom jamarah kabak karena dia tengok bunga kalnya malamnya ni di pekat tu rom jarak malam kabah di pekat wo umaka dia tawaf 5 km dia mendapat ilun na lu amai doa eh long bau ya hayu ya kayum man ana di lungku na dong li batik perle je na di kena dengar itu kan jo itu dengar jadi di mina nemabit putro lehuro leh malam benca puruh nafar awal nak pengut lah minan nak tuan pengut getulih lah kita menyogetanya tacok nafar awal buta tebit daripada mina si golong ilup mata uroh uroh keluar lah moto hidih hana mesiga jiba jemaah diintat kali pertama diriwang dia coklong nyoba diriwang tidak coklong nyogetanya hana ipu wawai posipuluh malam posipuluh malam icok di puah hanya lewa paya dom dan rom jamarah si urodu tengok karena disarat tebit dari mina segala miluk mata uro uro kedua belah yang kejit bek netim nafar awal harus nafar sani lih rom jamarah urok lebdah baru berangkat wo menyogolom tawaf ifadah wo dari mana yang tinggal sabah tu tugas yang sangkut dengan haji tawaf dan sa'i
sa'i pi menyahana ke sa'i leh tawaf kudung. Tawaf sa'i nyahana gunting ok leh pun. Tawaf sa'i gunting ok kali hipat wadah leh haram jamarah Akabah. Yang nak gunting ok bak bukit marwah urung umrah. Urung haji leh tawaf sa'i hanali gunting ok. Selesai rukun haji dan preh masa diberangkatkan Madinah. Nah, karena ini cerita untuk gelombang kedua. Ya, kabeh. Kaheh. Nyan ke yang lun ingat tata cara pelaksanaan haji gelombang kedua. Demikian. Sa'ana bima 'allamtana rabbi 'allimna الذي ينفع